Halo, selamat siang Bu Buhanku, Betua Bu Iman Bu Untung. Kali ini aku berada di halaman belakang rumah yang ada buah plumnya, tapi buah persik atau apa itu seperti itu. Kalian masih ingat kan videoku yang dulu itu di atas ini? Kalian bisa cek. Waktu itu aku berjanji akan panen, tapi ternyata buahnya sudah kadung kematangan alias busuk. Jadi di bawah ini seperti ini, ini banyak nih, jadi busuk. Aku telat manen, jadi mereka masih ada di atas sana tuh, tapi sudah ada ulatnya banyak. Tapi aku masih ada satu lagi, jadi aku mau bikin video lagi. Jadi aku mau bikin video lagi, tetap bikin pengelolaan untuk bikin manisan atau asinan kayak gitu. Nih, sekarang aku berada di bawah pohon ini, tapi sayang sekali buahnya nggak bisa digunakan untuk manisan atau asinan. Tapi kayaknya dengan buah yang pohon yang lainnya aku akan bikin manisan. Oke, kita simak ya. Jangan lupa untuk di subscribe. Nah, ini pohonnya agak rendah, cuman segini doang nih. Nih, tapi buahnya itu seperti ini. Nih, buahnya seperti ini. Nih, ini nanti aku petik karena nggak ada yang pegang kamera, jadi aku taruh dulu kameranya. Aku akan ambil dan aku langsung taruh di tempat kecil dan kita akan bikin manisan. Tapi tidak langsung dimakan ya. Jadi aku akan kelola dulu kira-kira 1 minggu, taruh di dalam freezer atau kulkas. Jadi selamat menonton. Ini buahnya kecil banget. Aku bikin manisan, nanti manisannya langsung aja. Aku nggak mau banyak-banyak. Daripada nanti ndak aku ambil, dianya busuk seperti pohon ini. Tuh, semua ada penghuninya alias sudah ada ulat. Jadi sesuai janjiku, aku mau bikin video untuk bikin manisan. Oke. Tuh, lihat. Aku nggak menggunakan ember atau apa karena seperti ini nih. Ini bagus banget ya. Oke. Aku masih ditemani dengan Scooby. Oke, dan ini beberapa. No. Dan ini beberapa. Oke. Jadi aku mau taruh di sini, tapi ini aku tidak menggunakan ini nanti ya. Ini bagus banget nih. Nih, kayak apel, bentuknya seperti apel, tapi bukan apel. Jadi ini sudah ada yang kering. Ini sudah ada yang kering. Aku tuh bingung mau bikin kismis atau mau bikin manisan. Tapi kayaknya bikin manisan aja. Kalau kismis dijemur pakai matahari, sementara di sini tuh matahari jarang-jarang ya, karena aku rasa masih dingin. Bagiku sih masih dingin, jadi nggak bisa. Kalau anu tuh belum bisa, nanti malah nggak matang-matang, malah nggak masak-masak, malah nggak bisa dikelola. Jadi lebih baik aku bikin manisan aja. Oke, bubuhanku, betua beriman beruntung, kita langsung aja bikin manisan dari buah plum. Oke, ikutin cara-caranya ya, atau kalian bisa save di YouTube
set buat disimpan buat dinonton nanti pas kalian mau cari-cari, mau membuat kismis atau manisan. Tapi di sini aku mau membuat manisan aja. Oke, pertama-tama itu siapkan air seperti ini, rebus air. Nanti airnya ini direbus. Direbus ya. Oke. Bisa banyak-banyak. Direbus airnya. Setelah direbus, tunggu matang airnya. Lalu ada ini. Lalu ada gula juga. Tapi gula aku sedikit. Jadi nanti dicampur pakai garam. Garamnya segini. Enggak banyak juga garamnya. Oke, siapkan tempat juga untuk dicuci. Cuci. Nanti dicuci bersih. Cuci bersih dulu. Oke, kita lanjut nanti.